sel anak ini awal mulanya kita mulai di Yahim dengan sekitar 12 orang anak setiap hari Kamis. Kemudian kami melihat bagaimana ada banyak perkembangan, banyak perubahan daripada anak-anak. Mereka yang awalnya suka maki sekarang sudah mulai berkurang makinya. Tetapi ada slow progress yang baik. Kemudian ketika ada orang-orang baru, maka ibadah komsel anak mulai berubah. Yang dahulunya hanya di Yahim saja, sekarang kita mencoba dari rumah ke rumah dengan sebuah tujuan untuk penjangkauan jiwa yang lebih banyak lagi, khususnya di lokasi orang yang kita kunjungi, dengan harapan orang-orang sekitarnya mereka diberkati dan bisa bergabung dan bertumbuh, berakar dan berbuah bersama-sama dengan anak-anak. Jadi itulah dinamika di dalam komsel anak yang kita lakukan bersama-sama di dalam pelayanan.